Kita akan mendengarkan terlebih dahulu kemudian nanti akan kita dan juga kita nah. ما حكم حلق اللحيه بسبب اجراءات ومعاملات قانونيه ماني عارف شنو الاجراءات والعمليات القانونيه ما اعرفها معاملات لكن على كل حال حلق اللحيه محرم لا يجوز انسان يحلق لحيته والنبي صلى الله عليه وسلم قال اوفوا اللحى وفروا اللحى اطلقوا اللحى ارسلوا اللحى falaijudu insan yahliq lihyatihi lakin ma adish min ijraat lahadha yani na'am eh uh, syah tadi menjawab pertanyaan ya dari jamaah beliau uh, apa hukum mencukur uh, lihya, jenggot ya disebabkan eh uh, prosedur uh, undang-undang umpamanya atau disebabkan oleh undang-undang uh, negara dan ini masih umum ya, maka maka saya mengatakan saya tidak paham maksudnya jeroat atau amaliyah konunia yang dimaksud dengan prosedur undang-undang uh, ataupun sebagainya. Saya tidak paham tentang itu, mungkin kan sebagian negara beda-beda prosedur masuk ke negara mereka dan sebagainya ya. Uh, namun boleh mengatakan ala kulli hal, namun uh, mencukur Lih itu hukumnya haram. Jadi mencukur atau membersihkan semuanya uh, jenggot itu hukumnya haram, tidak dibolehkan. Karena memang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam bentuk hadis yang sangat banyak dalam uh, konteks uh, hadis Rasul mengatakan, auful liha. Ya kalian uh, biarkanlah jenggot kalian kemudian juga Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain Wafirul liha maka tebalkanlah jenggot kalian seperti itu atliqul liha sebutkan juga atliqul liha e, tinggalkan maksudnya biarkan e, jenggot kalian seperti itu kemudian arsilul liha dan juga e, biarkan sampai menjulur e, ...liha kalian, jenggot kalian seperti itu. Jadi intinya... ...tidak dibolehkannya bagi seorang... ...untuk mencukur... ...jenggotnya seperti itu. Terkhusus tidak ada yang memaksa dia untuk itu. Kecuali memang ada paksaan yang... ...membuat dia kalau... ...dia tidak melakukan itu... ...maka ada... ...pembunuhan dan sebagainya... ...dia akan dibunuh pemerintah setempat... ...maka itu sudah masuk ke bab ittirar yaitu bab e, masuk kepada bab mudarat ya berada pada kesulitan seperti itu jadi hukum asalnya tidak dibenarkan bagi kita untuk mencukur e, jenggot ya bagi laki-laki